Oh iya, dia kan hobi banget sama penerbangan. Dia penasaran, ya kita ajak aja di simulator kita, biar dia ngerasain. Saya senang kalau orang-orang yang punya cita-cita yang belum pernah kesampaian, ya kita kasih cobalah gitu. Yang ngajak dulu apa tim kita biasanya proaktif ya, yang mau bikin konten di penerbangan biasanya kita ajak. Kayak lama latihan dulu? Itu pasti dipersiapkan dulu. Enggak sih, Ciko langsung. Langsung, saya ngasih taunya pas waktu itu. Cap itu Ciko jadi co-pilot atau jadi pilotnya itu? Belum, itu kan masih co-pilot, itu masih gimana ya ngomongnya, itu masih pelatihan lah. Nyoba-nyoba gitu. Nyoba, itu joy flight, nggak bisa di ngomong jadi co-pilot. Co-pilot itu kan panjang ceritanya. Nggak ada yang punya ya? Tapi SOP-nya ada? Kalau cuma joy flight nggak jadi masalah, memang ada aturan. Tapi termasuk mana atau kemana? Terbang juga atau kemana? Atau hanya menguasai ini jalan doang, itu simulasi gitu aja? Kalau di ya, simulasi aja sementara. Tapi pas pesawat udah flight jam ya? Bisa nggak masalah kalau simulator itu bebas, siapapun yang mau nyoba itu memang diperuntukkan orang yang hobi dengan aviasi itu bisa dicoba. Jadi orang yang suka dengan pesawat kalau mau terbangin kan repot, mereka bingung. Nah sekarang kita bisa pakai simulator untuk ngerasain bagaimana sensasi terbangin pesawat. Berarti 100% itu aman bro. Aman kalau simulator ya. Tapi ada izin khusus nggak? Simulator nggak perlu. Nah tapi kalau pesawat beneran harus, karena tapi memang sebelum masuk ke pesawat beneran harus ada pelatihan pesawat kecil, apa namanya, simulatornya dulu kan. Tapi tetap didampingin ya? Harus didampingin. Kalau enggak nanti pesawat alatnya rusak, kalau enggak jatuh juga. Itu ada potensi jatuh juga? Bisa juga, simulator bisa jatuh. Tapi gimana ya, Ciko gimana kemarin? Nah, Ciko, main, hobi dia, seneng. Karena masuk ngalir nggak? Bagus dia. Cepet nggak penguasaannya? Cepet. Agak rumit kan? Pesawat ya, kalau segala sesuatu yang sama aja kayak naik motor deh bang. Kalau yang belum bisa ditanyain agak rumit nggak, pasti dia bilang rumit. Tapi kita yang sudah biasa pasti bilangnya ya bisa lah gitu. Ya ada terbuka ya. Iya. Tapi ya sebelumnya juga ada sama Raffi sama Nah iya, orang-orang gimana, orang-orang mau beli pesawat ya kan, dia kasih, dia tawar saya harga yang saya nggak bisa tolak. Ya udah kita oke. Tapi kan dia ada janji sama saya, dia harus saya ajak terbang. Tapi saya ajak terbang tapi dia nggak mau, gimana dong? Tadinya iya iya aja, tadinya Raffi udah ayo kita jalan, ya udah kita jalan, kita mau terbangin. Alasannya apa Raffi? Takut. Nggak tahu, habis itu berubah aja mukanya, tiba-tiba orang-orang udah dari bawah oke, begitu mau terbang marah. Coba lihat deh yang sama Andre itu ya? Marah itu. Jadi apa, gimana tuh, maksudnya penawaran beli itu? Nah itu dirahasiakan, gimana? Saya ada perjanjian nggak boleh kasih tahu kalau itu. Maksudnya awal mulanya mereka mau beli gitu? Lihat tuh, dia main telepon aja, saya nggak tahu mereka lagi kayaknya lagi main kayak sultan-sultanan tuh. Waduh ya kan, mereka lagi antara sultan-sultanan antara dua. Nah, tiba-tiba saya disamperin sama Andre. Eh, Cap, di mana? Awalnya kan dia bilang, ah bercanda dah, lu nah kita bercanda-bercanda aja. Akhirnya dia bilang beneran. Ayo sini gua bayarin. Ya. Awalnya cuma pembayaran belum beres sih sekarang. Lo berarti awalnya Cap ini ngiranya bercanda doang. Bro. Iya, benar, tapi terakhir dia iya katanya. Tapi lagi proses sekarang, mungkin lagi sibuk. Nanti habis dia sibuk selesai baru dia ngomong kita. Sudah deal. Udah. Harganya enggak bisa kasih tahu karena jenisnya apa? Cessna. Yang waktu saya pakai sama Limbat, sama artis-artis itu, sama Ruben. Berapa digit itu angkanya? Wah itu nggak boleh dikasih tahu, saya nanti pelanggaran lagi. Kalau harga aslinya itu berapa? Harga barunya itu? Nah kalian kan jurnalis, kalian tinggal cari di internet pesawat Cessna 172 harga barunya berapa, secondnya berapa, gampang lah. Yang beli Raffi apa Andre? Tadinya kan si ya Andre tetap. Tadinya Andre-nya udah nggak mau, saya tawarin ke Raffi juga mau. Akhirnya dua-duanya beli. Enggak, ya tapi udah terlanjur sama Andre ya, nggak enak lah. Cuma satu ya. Kenapa yang mau dijual? Iya, dia kasih tawaran yang nggak bisa kita kayak gitu deh. Situ beli motor misalnya 15 juta ya kan. Terus dia bilang sini saya beli baru tuh, terus saya bayarin 18 juta. Nah, kira-kira ya udah sana aja kan ya kayak gitu kan. Nah, sama aja kurang lebih. Berarti harganya bisa dibilang dua kali lipat. Enggak, saya enggak bisa ngomong, ini ngoreknya pinter ini. Jangan, enggak berani ngomong. Nanti saya pelanggaran nanti. Tapi di atas rata-rata lah harganya.
Iya, ditawarkan di atas harga pasaran. Jadi kan di atas harga pasarannya. Jadi kita jadi ya berarti nolaknya. Ya sama ya. Rezeki, ya. Sama ya. Ya udahlah, apa boleh buat kayak gitu kan. Urusan latihan saya nggak tahu ya, saya kan cuma dibeli, saya nggak ada urusan lagi terbang atau nggak terbang ya, saya nggak tahu ya, barangkali ya kalau misalnya saya nggak pernah tahu nanti kalau misalnya dia ya, belum dibayarkan ya, belum, saya jadi belum bisa ngomong pastinya, cuman kita lagi proses lah, saya nggak tahu apakah dia 100% kalau dia udah bayar ke saya baru kita udah beres, baru saya bisa ngomong pastinya kan. Kapasitas berapa sih? Hah? Kapasitas 4 orang ya. Bisa yang pribadi kan? Iya. Yang apa izinnya dicabut itu ada? Oh enggak, itu izin enggak. Beda, izin-izin itu kan pribadi waktu itu, beda. Kan kemarin juga sempat terjadi kecelakaan gudang terbakar mungkin. Oh iya, itu gudang, ya itu celaka lah. Itu lagi apes aja lah. Itu ya, habis aja udah. Itu udah masuk?